Halo guys, ketemu lagi sama gue Azri. Sekarang kita masih motoran lagi ya. Bandung, masih motor-motor di kota Bandung, suasana di Bandung ya, pada masa PPKM level sekian. Ya, ini juga nggak tahu nih nama jalan ini jalan apa. Tadi sih ngambilnya yang arah dari Jasibu, kalau ini ke Tamsil, Pahlawan, Ciputra, Cicadas, Cicahem. Jadi kita ngambil lurus terus aja. Oh, pas DAI ya, ini pas DAI juga. Pas DAI Jabar. Kita lewat pas DAI aja. Kiri SDI, nah di depan itu ada pom bensin, ada ini baraya ya, udah mulai aktif tuh kayak yang mau jalan ke Jakarta juga udah bisa kayaknya nih di sini. Di depan ada travel beraya, sedikit info nih buat teman-teman, beraya travelnya udah mulai beroperasi. Ini dia pasar suci ya, kesananya. Kita masih motoran lagi, motor flat. Itu kurang apa sih namanya, kurang terlalu hafal nama-nama jalan di Bandung. Ini masih di jalan Senapati. Ini kita yang mau arah ke terminal Cicahem. Jadi ini jalan masih bisa dibilang di dalam kota ya. Nah ini dia di lampu merah Ciputra ya. Ciputra terlihat ramai lancar. Ciputra. Simpangan Ciputra ya teman-teman ya. Ke kiri itu ke Pahlawan. Kita masih lurus aja. Kita masih motoran aja, kalian update info-info terbaru di jalanan kota Bandung. Cicahem suka miskin, jenggurin sendiri. Kalau yang arah bypass sana itu belum ya, belum dibikin videonya. Itu kayak jalan Soekarno-Hatta, Buah Batu. Next video nanti kita coba bikin
ke sana. Soalnya kan enak nih jalanannya, dalam kota masih soalnya nggak panas-panas banget gitu, masih banyak pepohonan gitu, sejuk. Jangan dicontoh nih, dia nggak pakai helm, plat nomornya nggak ada, kan? Harus komplit dari perlengkapan surat-surat, helm, jaket, bisa pakai sepatu gitu. Ini di lampu merah. Nama lampu merahnya lampu merah Citra ini kayaknya. Ya, simpang Ciputra. Simpang Ciputra ya. Tuh di sini tuh enaknya motornya tuh kenapa ya? Karena di sini banyak pepohonan. Walaupun di kota tapi pepohonannya tuh. Jadi kayaknya harus benar-benar harus diapalin jalannya, nama-nama jalannya itu. Jurang Cimincang itu kita lurus. Oke, sampai di sini dulu videonya ya. Nanti kita lanjutin lagi next video. See you.